yang sirik sama mobil bagus gue. Tegil. Awas aja loh ya. Mobil mahal, bro. Khusus orang kaya doang, bro. Iri banget loh orang-orang ini, anjing. Gak punya duit ya, miskin. War! Mobil gua! Ya Allah. Wah, ini meledaknya, Pak. Lihat pomnya ada berapa banyak. Anjir, banyak. Wah, ngeri sih, Pak. Sakit mata. Aduh, pusing. Pak, sumpah, Tep, itu BUG, Tep. Lihat dah pom bensinnya berapa kali meleduk, goblok. Aduh, gua cuma gak sengaja itu, anjing. Mobil gua kosong, anjing. Ganti rugi, bangsat. Gua gak sengaja. Ganti rugi. Beda warna. Gak mau tahu. Beda warna, sumpah. Ganti rugi lo, anjing, 100.000, cepet. Anjir, cuma meledak berapa kali. Buat temen gua 200.000, Tep, sini, Tep. Wah, beda mata, di gua aman. Tinin dulu lo ke belakang. Wah, aman, sumpah. Lo ke belakang dulu, cepet. Mobil gua, kenapa jadi kayak gini, cocok. Ntar gua kasih makan minum, anjing. Dah. Anjing. Mami, kenapa jadi hitam gini mobilnya? Ntar gue SMS RPD dulu biar Pak Jason ini disini dah. Ini kucingnya siapa namanya nih biar dibikinin Nissan-nya. Atau disini ganti rugi monyet. Mobil gue jadi ngeri hitam. Ah, goblok banget orangnya, Tai. Eh, sumpah di gue beda mata, sorry banget loh. Cepetan, 100.000. Cepetan. Wah, ini kayak memang nggak jodoh lu punya mobil ini dah. Cepetan monyet. Kucing gua jadi kosong, anjing. Kagak, sumpah gua beda mata, sumpah. Bayar, gua ganti tuh kagak kenapa-napa. Ganti rugi buat asuransi, cepet. Ya udah nih. Mending gua kasih duit sendiri, sumpah. Lu, ya udah. Ya udah gua balikin. Ganti. Tapi bagusan hitam enggak sih? Nggak mau ganti rugi, anjing. Lu lihat pomnya berapa kali meleduk. Enggak, lu tahu nggak kucing hitam artinya apa? Hoki. Cepet. Sumpah, Tris, mending lu warnain mobil warna hitam dah. Nggak mau. Kayak gini. Nggak mau. Cepet ganti mobil, rugi. Itu mobil gua sampai nggak bersisa apa. Sabar, gimana? Gua telepon asuransi dulu deh biar gampang ini. Mobil gua. Atep, anjing. Siap, mau storan, siap. Udah gua SMS-in asuransi. Kain dulu, kain. Kain ke anak dah. Anjing ini nih. Ambil, bangsat. Tuh. Ke gua kalau kain mana? Sini nih, lu mana ambil gua kasih dulu. Ambil dulu, bangsat. Nih, takut diambil aku, nih. Nggak, guys. Kalau gitu kita warnain warna hitam aja, kan? Sini. Nah, iya. Emang iya? Gosok, bangsat. Masih bisa dibuka, cok, kosong. Ini bagus gitu warna. Masih bisa dikunci, cok. Bisa dinaikin gak? Oh, gak bisa. Lu ambil nih kain. Itu ambil dulu, bego. Aida. Tep, ambil dulu, Pak. Kenapa? Apa? Ntar hilang lagi, oh, kira korup lagi. Korup dah, hartos dah. Investor Cijen ya? Oke, mantap. Ada yang put. Mana duitnya? Ini di asuransi nih. Gua udah telepon asuransi ke Tech. Keluarin mobil keluarin mobil jenis dulu dong, motor jenis satu. Tadi sorry ya, gua beda mata banget nih gua. Enggak ada alasan. Tadi dia sengaja nabrak. Kagak lah, masa gua kagak sayang nyawa gua, gila banget. Jangan dulu. Ganti rugi monyet, cepet. Ya iya, ini awas dulu ntar masuk ke mana yang duitnya ini banjut. Duit banyak. Mobil kesayangan gua jadi hitam gitu, bangsat. Bol. Oh. Kok enggak diganti nih punya teman gua nih.
aja gagal. Eh bos, sorry bos, mobil kecepatan 100 km tapi tidak bisa digocek bos. Kejar. Wah teman gua. Wah. Teman gua ditabrak, Wah, mobil kucing gua ditabrak. Maksud lu apa? Wah, ganti 100 ribu mobil kucing. Ini mobil kucing nih, tahu enggak harganya berapa, Om? 100 juta. Berapa, Mbak? 100 juta ini. Astaga, maafin deh. Ditabrak, Om, lihat lecet begini. Jadi ini mata saya cepat tadi. Harus ganti rugi sih, Om. Ganti servis. 10 ribu sih minimal. Mau aku temenin servis atau gimana? Ganti aja om, ada nggak duit cash? Oh, okay. Jangan temenin dong, nanti suami gue marah nih. Ya nggak ada uang cash ya mbak. Transfer aja om ke yang baju coklat om. Boleh. Berapa sih? Kalau transfer tambah pajak om 10 kali lipat. Berapa? Berarti 150 ribu. 3146254 3146 254 254. Terus saya ke nomor dia, kepenting. Itu aja tuh gua lanjut. Tuh. Terus. Enggak ada, diambil siapa? Gimana kita ditarik lagi sama dia itu? Mata lu dia. Berapa tadi berapa? Wah, 3146254. Tadi gua udah naruh 30.000 minta adik. Mobil kucing gua. Orang-orang nih kirain ini mobil murahan ditabrak gitu aja. Gila. Bocah. Khusus orang-orang tertentu doang nih. Oke pak. Wah, sorry ya. Senang berbisnis ya dengan anda pak. Oke om. Ayo kita servis mobil dong. Terus gue kasih sini. Ini ngapain di sebelah gue lagi monyet? Cuma 20.000 miskin ternyata. Mobil dia padahal yang gepeng. Tuh, gue kasih Tris cash tuh. Wah, enggak sih, lu korup pasti sih. Anjing. Lu korup apa, monyet? 10.000, astaga. Ya udah, gak apa-apa. Gue kesel banget masih denger kata korup nih, anjing. Hati-hati. Wah. Apa? Oh, dapet lambo. What the fuck? Dapet lambo. Lambo gue lebih mahal. Itu caranya gimana, Mbak? Kemarin gua cari. Gimana caranya? Ya, itu bisa, itu bisa. Caranya gimana, Mbak? Coba. Gimana apa, caranya? Gimana? 1000 seorang sih. Ayo udah, gimana caranya? Ya udah naik dulu sih, jadi contoh. Anjing. Buat lu gitu, buat sama gua sekarang semua dijadiin duit, anjing. Nih. Terus gimana? Terus gini, buka pintu, set, tendang, jebak. Tendangnya gimana, goblok? Wah. Pencet apa, Pak? Pencet lu. Pencet. Otot, goblok. Aduh, salah. Coba duduk. Coba apa? Coba duduk. Coba ini dulu apa? Cepat. Gua nih suka nih yang beginian nih. Ih, itu. Ngetes. Sumpah gua coba satu-satu enggak bisa kemarin. Gimana sih? Tidak seribet yang kalian bayangkan. Gimana anjir? Gimana sih, guys? Tidak seribet yang kalian bayangkan. Ya apa? Mbak tinggal lu kasih tau untuk mencet apa udah biar dipakein gue. Gimana sih? Oh ini pencet apa? Ya, mobil kucingnya buat gue gimana? Gimana caranya? Ya udah keluar. Ah. Otot F. Terus? Otot F tahan terus. Iya tahan aja gitu terus. Pergi lo monyet. Anjing bisa ternyata. Wah. Oke. Gua bakal pakai ini ke orang-orang yang bangsat ke gue nih. Anjing. Pakai ini untuk ke ATM. Harganya? Itu cewek ya. Gua pukul lu om. Kak siapa nih kayak? Oh, bukan deh. Beda. Siapa tuh namanya? Lu apa terang ya? Ya agak gelap sih bagus. Kak aku mau nanya deh, Kak. Kenapa? Kakak main TikTok ya? Kok kayak pernah lihat FVP gue deh. Kayak gue bilang tadi kok kayak mirip di FVP gue baru aja lewat nih. Astaga.
Coba yang tadi dua warna deh.